seterusnya melancarkan. Seterusnya pemerintah telah meraihkan. Dan di dewan ini juga kita telah sama-sama menyaksikan pelancaran laporan awal pelan pembangunan pendidikan. Satu pelan pembangunan pendidikan yang begini komprehensif dan juga melengkapi semua kemungkinan dalam penghasilan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Dan ingin saya nyatakan di sini bahwa kedudukan bahasa-bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah